Kita telah sampai ke zaman era penguasaan Mu'tazilah. Jadi ia bermula dengan apabila buku-buku daripada bangsa Farsi di kalangan atheism dan seumpamanya telah diterjemah. Sehingga idea-ideologi yang terkandung dalam buku tersebut mula bercambah di kalangan masyarakat Islam. Dan pada ketika itu dinasti Abbasiyah, Abbasiyah kan, lalu Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi telah menyuruh ulama' daripada kalangan mutakallimin, orang yang mahir dengan ilmu akal dan ilmu jadal ni, untuk berdebat dengan mereka dan membasmi segala pemikiran songsang sesat tu daripada terus merebak dan bercambah dalam masyarakat Islam. Lalu yang memikul tanggungjawab ini adalah kelompok daripada Mu'tazilah. Seperti mana kita sebut, mereka ni mahir dalam dengan ilmu akal. Jadi bila nak berhujah, maka untuk menundukkan khasam dalam isu seperti ini, maka hujah akal jugalah yang dipilih. Kerana kalau pedang lawangan pedang lah. Senjata yang sama digunakan oleh musuh. Dan sebenarnya pada ketika itu orang Islam berdepan dengan dua jenis musuh. Yang pertama, yang datang menyelinap daripada luar agama, yang membawa ideologi dan juga falsafah yang mereka telah terlatih dengannya sebelum memeluk agama Islam lagi. Dan yang kedua adalah musuh yang berpura-pura di dalam agama Islam. Dan kita dah sebutkan sebelum ni, pada ketika itu oleh kerana orang Islam mereka belum terbiasa dengan ilmu akal, hampir-hampir sejumlah besar daripada orang Islam akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang zahirnya didasari oleh akal. Maka yang bangkit melawan mereka ni, berdebat dengan mereka adalah golongan Mu'tazilah. Jadi golongan Mu'tazilah ni, dia pada peringkat awal dia berjasa kepada dunia Islam. Faham? Dia berjasa. Dari satu sudut mereka telah mengalahkan golongan-golongan atheism, golongan-golongan ahli ilhad dipanggil, mulhidah. Dan dari satu segi yang lain, mereka juga telah membongkar kesesatan golongan Hasyawiyah. Hasyawiyah ni adalah golongan yang menjisimkan dan menjasadkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita dah sebut sebelum ni, antara faktor wujudnya ajaran sesat ni dengan debat. Sebab itu debat ni bukan keutamaan. Dia bukan benda yang utama dalam rangka kita nak basmikan akidah. Takutnya kalau dianjurkan majlis debat, lebih menyebarkan akidah sesat. Sebab dihadiri oleh orang awam, diviralkan, disebarkan. Dikhawatiri orang awam ni bila dia dengar debat tu, dia lebih puas hati dengan hujah
yang sesat. Sebab akal singkat kan. Jadi bila dia dengar, mungkin hujah itu nampak boleh makan dalam otak, boleh dihadamkan berbanding hujah yang lebih akademik. Jadi mungkin ajaran sesat ni dia bawa hujah yang kalau pemikiran awam ni mudah hadam. Tapi kita jawab dia dengan hujah akademik. Jadi hujah akademik kadang tidak dapat dihadam oleh orang awam. Sedangkan debat itu disiarkan kepada umum. Maka orang awam itu dia lebih apa? Dia lebih puas hati dengan hujah yang songsang tu. Sebab rendah kan? Hujah tu rendah, mudah nak faham. Maka hasil daripada debat tu dia menambah lagi orang sesat. Bukan dia apa? Bukan dia mengurangkan kesesatan, dia menambahkan. Sebab itu ulama sangat berhati-hati dalam perkara mujadalah ataupun munazarah. Apa syurut, apa syarat yang perlu dijaga, perlu dijaga. Kita jadikan apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum las. Faham? Wajadilhum billati hi ahsan. Yang pertama udu'u, dia ada tiga konsep. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang nombor tiga barulah digunakan yang disebut sebagai wajadilhum billati hi ahsan. Ini maknanya debat ni bukan perkara yang boleh dibuat oleh semua orang. Orang tertentu saja yang dia boleh mengamalkan konsep billati hi ahsan yang disarankan oleh Al-Quran. Okey, kita kembali. Jadi apabila perdebatan itu berlaku, telah terpalit di dalam jiwa pendebat-pendebat itu penyakit-penyakit akal yang berpunca daripada lawan debat mereka. Jadi bila dalam debat tu dia mungkin ada perkataan-perkataan, hujah-hujah yang dibentangkan oleh lawan debat yang termakan oleh pihak lawan, pihak kita, maknanya pihak hak. Pada ketika itu Mu'tazilah dikira di atas pihak yang hak lah. Jadi ada juga terbalik. Pada waktu itu, pada waktu maknanya tengah rancak perdebatan Mu'tazilah dan golongan-golongan sesat ni di kalangan Mulhidah dan Hasyawiyah, para majoriti para fuqaha dan juga ulama hadis mengambil sikap tidak campur. Faham? Mengambil sikap apa? Mengambil sikap tidak campur dan enggan untuk masuk berdebat dengan dalam masalah-masalah seperti ini. Dan mereka mengambil pendekatan seperti yang diambil oleh para sahabat dan para tabi'in yang yang mana hanya berpada dengan masabata min adibil darurah. Ini perkara ini juga menjadi tuhmahan kepada ilmu kalam. Sebab memang secara pasti para sahabat secara umumnya lah tidak menggunakan ilmu kalam ni sebagai senjata debat. Kan? Jadi bila dibuat tu oleh golongan mutakallimin, walaupun golongan mutakallimin tu golongan yang hak, jadi mungkin Mu'tazilah lah sebenarnya yang memulakan. Tetapi diambil tu, cok Mu'tazilah tu diberikan juga kepada Asy'ariyah. Atas apa? Atas alasan yang serupa, iaitu menggunakan akal dalam mendebatkan perkara akidah. Jadi sepatutnya kalau kita teliti dan amati, menggunakan akal itu dia hanyalah wasilah, hanyalah perantaraan. Yang penting tu maksud. Dia guna senjata tu untuk apa? Tak kisahlah nak perang pakai pedang ke, tak adalah siapa kata siapa perang pakai pistol bid'ah. Tuan Nabi perang pakai apa? Pakai pedang. Naik kereta kebal bid'ah sebab Nabi naik kuda. Tidak. Yang penting kamu perang siapa? Kamu perang untuk mempertahankan apa? Faham? Jadi Mu'tazilah dengan kita mungkin sama daripada segi alat yang digunakan untuk apa? Untuk berhujah. Tetapi benda yang apa? Benda yang dipertahankan tu beza. Faham?
Mu'tazilah mempertahankan perkara-perkara yang tak betul. Kita mempertahankan perkara yang betul. Okey. Jadi bila majoriti fuqaha dan juga ahli hadis pada zaman itu mengambil pendekatan iaitu tidak campur, sedangkan pada waktu itu musuh ni dia ada senjata yang mana tak mungkin nak lawan mereka melainkan kena guna senjata yang sama. Maksudnya ilmu kalam lah, ilmu akal. Dan mereka ni, golongan-golongan sesat ni, dia mengambil kesempatan menyelinap, menghasut, menyebarkan ajaran-ajaran sesat ni di kalangan jumhur orang Islam. Sedangkan orang Islam lalai dan leka, dalam mendepani masalah yang kalau dibiarkan lama kelamaan dia boleh merosakkan. Kalau dibiarkan lama kelamaan dia boleh merosakkan. Itu dia di sini. Wa mashau bihim ila marhalatin law turikal amru wa sya'nahu lakada an tatasarraba shukukuhum ila qulubi jama'atil muslimin fayatim al khatab. Dia kata kalaulah dibiarkan keadaan ini tanpa ditangani, maka makin banyak kerosakan dari sudut akidah, ia akan membadai umat Islam. Maka pada situasi seperti ini, di klimat dia, pada situasi seperti inilah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah apa? Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun ni terkenal lah sebab zaman dia lah yang mana berlakunya fitnah yang saya sebutkan apa? Fitnah khalqil Quran. Yang banyak ulama' diseksa, penjara atau kerana mereka tidak mahu bersekongkol. Jadi punca dia, bila yang menjadi jagoh mendepani ajaran sesat ni Mu'tazilah, maka mereka ni dipayungi oleh kerajaan lah. Sebab nampak ni kelompok ni bagus ni, cendekiawan, intelek, nampak banyak betul jasa mereka dalam apa, membasmi ajaran-ajaran sesat ni. Jadi itulah sebab dia Mu'tazilah dipayungi, faham? Khalifah bersama-sama dengan mereka, Al-Ma'mun. Sebab memang Mu'tazilah ni orang cerdik pun, faham? Memang Mu'tazilah ni orang cerdik, cendekiawan, maksudnya dari segi ilmu akal. Maka pada situasi seperti inilah Ma'mun telah memayungi Mu'tazilah dan menghampirkan mereka kepada dia, sehingga dia telah memaksa masyarakat orang Islam untuk berpegang dengan akidah baharunya Al-Quran. Faham? Khalqil Quran tu maksudnya apa? Baharunya Al-Quran. Maka berterusanlah ujian ini daripada Ma'mun, kemudian kepada Khalifah Mu'tasim, kemudian kepada Khalifah Al-Wathiq. Ini semua nama Khalifah Abbasiyah. Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Wasiq ni pula, Khalifah Wasiq ni, Al-Wasiq Billah, dia angkat satu lagi masalah, iaitu masalah apa? Masalah menafikan boleh melihat Tuhan di hari akhirat. Ni Mu'tazilah punya ni, faham? Saya dah sebut hari tu kan, salah satu daripada akidah Mu'tazilah ni nafyur ru'yah, iaitu mereka mengatakan tak boleh melihat Tuhan di hari akhirat. Dunia pun tak boleh. Dunia memang tak boleh lah, itu kita sepakat. Akhirat pun tak boleh. Kalau Al-Ma'mun ini angkat masalah khalqil Quran, si Wasiq ni, Khalifah Al-Wasiq, dia apa? Dia mengangkat masalah nafyur ru'yah. Maka dalam tempoh tiga khalifah ini, lawan kepada Mu'tazilah menerima pelbagai ujian dan penyeksaan.
Boleh baca macam mana kisah Imam Ahmad bin Hanbal tu. Dia disebat depan orang ramai. Faham? So buka baju. Kes luar je. Sampai dalam kisah itu tali seluar beliau tu hampir terlucut. Faham? Dan dia doa dengan Allah supaya jangan diaikan sebegitu rupa lah. Maksudnya kalau dikenakan sebat tak apa, tapi jangan sampai tali seluar terlucut kan. Imam Ahmad bin Hanbal bukan imam biasa. Dan adalah peristiwa yang panjang, boleh baca. Sampailah ke zaman siapa? Zaman Al-Mutawakil. Al-Mutawakil ni khalifah lah. Sampai zaman beliau, beliau inilah khalifah Al-Mutawakil lah yang telah memberhentikan mihnah ni. Faham? Yang memberhentikan mihnah ni adalah siapa? Khalifah Al-Mutawakil Allah. Cuma Al-Mutawakil ni Al-Mutawakil ini, apa dia punya jasa dia? Jasa dia pertama memberhentikan segala bentuk penyiksaan terhadap lawan Mu'tazilah yang telah dimulakan oleh saudara-saudara dia sebelum ni. Yang pertama. Yang kedua, dia tegah daripada diadakan munazarah dalam isu-isu berkaitan dengan akidah ni. Tapi beliau ini dalam masa yang sama adalah nasibi. Faham? Nasibi. Saya dah sebut kan, Syiah dia punya lawan ni nasibi. Bila berlebihan nak tolak daripada apa? Itu jadi pro kontra tu. Sama sekarang pun sama. Ada orang yang mana dia begitu bersungguh-sungguh nak membasmi daripada akidah cintakan Ahlul Bait. Dia kata ni tak boleh ni jadi Syiah. Jadi dia lawan Syiah sungguh-sungguh, tapi dia jadi apa? Dia jadi nasibi. Faham? Jadi nasibi. Ada orang yang mana begitu sekali nak membela Ahlul Bait sampai jadi apa? Sampai jadi Syiah pula. Rafidhah. Maka kita Ahlu Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah wasatan. Wasatan baina Syi'ati wan Nasibiyah. Tengah-tengah. Semua tengah-tengah. Kita akan belajar dalam bab akidah bahawasanya Asy'ariyah ni dia memang wasatan. Tidak seperti Nasibi yang membenci Ahlul Bait. Membenci Sayyidina Ali. Zaman ni zaman Alawiyin, iaitu cucu-cucu Sayyidina Ali diburu. Buru, tak bagi muka. Bunuh. Nasibi ni dahsyat. Apa? Dia nampak betul dari segi tidak mengkultuskan Ahlul Bait, tapi dia sampai sangat benci. Faham? Tak betul kan? Sedangkan kita disuruh untuk menghormati Ahlul Bait. Menghormati qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, aku tak minta apa-apa daripada upah. Cuma yang aku minta adalah kasih sayang kepada kaum kerabatku, iaitu Ahlul Bait. Faham? Jadi sampai membenci pula. Membenci Sayyidina Ali. Diorang ni membenci Sayyidina Ali. Kutuk Sayyidina Ali. Kalau Syiah kutuk sahabat, mereka pun kutuk sahabat juga, tapi Sayyidina Ali. Jadi Al-Mutawakil ni adalah apa? Dia dari satu sudut yang lain, dia adalah Nasibi. Maka bila berlaku keadaan seperti ini, Mu'tazilah dia makin malap cahaya dia dan makin lemah kekuasaan dia. Maka secara tidak langsung lawan kepada Mu'tazilah mula memanggung kepala dia. Faham? Macam biasalah. Itu saya kata ini adalah satu proses yang bersifat tabii. Jadi bila sebelum ni Mu'tazilah memang samseng lah dalam kerajaan, sebab kerajaan bagi muka pada mereka, ada tempat, ada kedudukan. Maknanya kalau zaman sekarang ni mereka ni menteri agama lah. Kalau ada jawatan tu, kalau ada jawatan, maknanya jabatan agama semua Mu'tazilah pegang.
Jadi bila dia pegang, dia akan pastikan segala proses perjalanan agama tu macam yang dia nak, macam akidah dia. Tapi bila zaman sampai satu zaman khalifah yang tak bagi muka kat Mu'tazilah, maka dia mula menguncup dan mula malap dia punya lampu dia, dan dah mula lemah kekuasaan dia. Maka dia punya lawan pula naik, iaitu Hasyawiyah. Faham? Hasyawiyah. Hasyawiyah ni adalah lawan debat juga ke Mu'tazilah. Manakala Ahlu Sunnah wal Jamaah daripada kalangan muhaddisi dan fuqaha, mereka tidak terbabit dengan dengan kekalutan ini. Mereka meneruskan amal mereka dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah. Faham? Jadi golongan Hasyawiyah ni, kita sikit lagi nak masuk ke zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi golongan Hasyawiyah ini mulalah dengan modus operandi mereka ni menyebarkan kesesatan. Siapa ni yang akan termakan dan terhasut dengan ideologi Hasyawiyah ni? Orang awam. Orang awam. Sebab orang awam dia otak simple. Jadi bila nak dihidangkan dengan ideologi Tuhan ni duduk, dia kata orang awam mudah faham kan. Macam budak kecil lah, akal budak kecil. Kita suruh anak kita semayang kan, semayang ni bagus. Lepas tu dia tanya, Allah semayang tak? Kalau semayang tu bagus, maknanya Allah buat benda bagus, ya Allah semayang juga lah. Itu akal, akal apa? Akal budak kecil. Dan kalau kita kata ya semayang lah, dia mudah faham. Sebab bagus, sebab semayang bagus, maka mestilah buat benda yang bagus kan. Jadi orang awam ni nampak, kenapa dia mudah terpengaruh? Sebab ideologi yang dihidangkan tu dia macam sekali imbas spontan boleh dihadamkan. Bila dikatakan Allah itu, bila dikatakan Allah itu tidak bertempat, orang kata mana ada benda yang tak ada tempat. Sebab itu siapa yang menyebarkan idea bahawa Allah itu bertempat duduk, dia mudah dihadamkan oleh awam yang mana kosong hatinya daripada pelajaran dalam bab ilmu, ilmu akidah. Maka Hasyawiyah dia telah menyebarkan mereka punya kesesatan di kalangan ra'a' dan gawra'. Mereka mula bicara tentang Allah perkara yang tak dibenarkan oleh syarak dan tidak diisbatkan oleh akal. Mengisbatkan pergerakan, perpindahan, had, jihad, duduk, mendudukkan, baring, pelbagai. Jadi dah maksudnya habis semua benda-benda yang merupakan sifat-sifat benda baharu nisbah kepada Allah. Sampai satu tahap sebahagian mereka menisbahkan, macam saya sebutkan, gusi. Ada gusi lagi. Faham? Ada gigi. Yalah, bila ada gusi ada gigi. Habis perkara-perkara yang merupakan sifat-sifat benda baharu dinisbahkan kepada kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah mereka telah menguasai akal cendekiawan daripada kalangan ulama. Mu'tazilah yang telah redup dia punya cahaya dia, yang telah malap cahaya dia, mereka berusaha untuk nak kembalikan kemegahan mereka. Dalam masa yang sama, dunia Islam pula telah diuji dengan Qaramithah. Pernah dengar kan Qaramithah? Qaramithah ni lah yang pergi curi apa? Batiniah lah. Qaramithah ni batiniah, golongan batiniah yang telah curi Hajarul Aswad. Hajarul Aswad pernah dicuri berpuluh tahun, faham? Sampai dikembalikan. Sebab itu Hajarul Aswad sekarang ni kecil lah. Dia macam pecahan-pecahan batu sahaja. Ini pernah satu zaman yang mana bertahun-tahun lamanya Kaabah itu kosong daripada Hajarul Aswad. Okay.
Jadi dalam masa yang sama, dunia Islam diuji pula dengan karamitah yang telah menyebarkan kerosakan atas muka bumi. Dan pada ketika itu sempadan-sempadan tembok agama Islam ini telah terdedah, dan dunia Islam memerlukan orang yang bangkit untuk menolak segala kekeliruan ini dan mengembalikan agama Islam kepada kesuciannya. Maka pada zaman seperti inilah telah bangkitnya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Contohnya ada kitab yang berjudul Kashfu Asraril Batiniyah wa Akhbar Al-Qaramitah. Ini batiniyah pun satu benda juga di kalangan ujian, sehingga Imam Ghazali tulis kitab khas mendedahkan apa kesesatan-kesesatan batiniyah. Batiniyah ni jenis kita ni dah sampai maqam, dah tak payah solat lah, faham? Dah sampai satu maqam yang tinggi, dah gugur lah taklid, dah boleh minum arak pakai seluar pendek je. Ini batiniyah, faham? Semua main isi je, tak main kulit. Jadi nampak tak, kita boleh bayangkan ujian ataupun badai seperti ini membadai umat Islam ni seawal tahun 300 Hijrah. Sekarang berapa ratus? 1000 lebih lah. Kalau seawal itu pun ada ujian seperti ini, maka sebenarnya setiap zaman itu dia ada wujudnya, munculnya ajaran-ajaran sesat. Jadi siapa yang bertanggungjawab ni untuk jaga dan duduk dia di sempadan-sempadan itu adalah ulama mutakallimin. Faham? Jadi sebab itu ilmu kalam ini terus dipelajari. Dia masih bersifat relevan. Walaupun Mu'tazilah sebenarnya dah boleh dikatakan pupus, tapi Mu'tazilah tak ada, yang lain pula muncul. Faham? Zaman moden lagi lah. Sebab Mu'tazilah ni asas dia punya akidah dia adalah bertuhankan ataupun berpaksikan logik. Zaman moden ni lagilah zaman logik. Zaman sekarang ni lebih kuat dia punya zaman logik dia berbanding apa? Berbanding zaman dulu. Golongan yang dipanggil apa? Golongan rationalism. Faham? Rationalism, golongan yang berpaksikan rasional dalam dia punya pemahaman. Dan wujud banyak. Sebab itu kalau kita mempelajari ilmu akidah ni, dia belajar pula yang moden punya. Orang panggil apa? Secularism. Secular. Itu antara contoh lah. Secular. Secularisme kan? Yang mana membezakan antara agama dengan dunia. Agama suku, dunia suku. Da'ma li Kaisar wa Kaisar. Jadi Kaisar dan Kaisar dengan Kaisar. Kisra dan juga apa dia panggil apa? Kalau Rom panggil apa? Kalau Farsi panggil Kisra, kalau Rom panggil Kaisar lah. Maka pada zaman seperti ini muncullah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Maka beliau bangkit menumpaskan segala masalah sudut akidah yang telah melanda umat Islam, dan beliau bangkit mempertahankan sunnah dan menghapuskan bid'ah. Apakah tindakan yang beliau lakukan? Jadi beliau bertindak menyatu padukan umat Islam yang terumbang ambing, yang berada di dua sudut yang berbeza, iaitu sudut ekstrim ifrat dan tafrit. Jadi mengembalikan supaya mereka berada di titik tengah, tidak terjerumus dalam, kalau dalam konteks Ahlul Bait, tidak terjerumus dalam Rafidahnya Syiah dan tidak terjerumus dengan Nasibahnya Nasibiyah.
kita wasatan. Faham? Kalau dalam bab pendosa besar, tidak berlakunya ifrat tafrid seperti yang dikatakan oleh Murji'ah, bahawasanya tak apa buat maksiat apa pun tak apa, janji adiman. Dan tidak pula kepada pandangan ekstrim yang didokong oleh oleh Khawarij Qadariyah, yang mengatakan apa? Yang mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kekal api neraka. Dia tengah-tengah. Kita tak kata kita tidak anjurkan buat maksiat, tapi kita tak sampai kata orang yang buat maksiat itu dia mati kekal api neraka. Tak. Semua adalah bergantung kepada masyiatullah. Masyiatullah. Kalau Allah mahu ampunkan, Allah ampunkan dan dia tak masuk langsung neraka. Dan tidak seperti akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib memasukkan orang baik ke dalam syurga. Faham? Mu'tazilah kan? Mu'tazilah ni dia ada satu akidah dia panggil Ri'ayatul Aslah. Faham? Ri'ayatul Aslah ni maksudnya dalam tindakan Allah mesti keputusannya meraihkan benda yang bagus, benda yang baik. Jadi apakah benda yang baik? Kalau orang buat baik masukkan syurga. Kalau orang buat jahat masuk neraka. Kita kata masuk syurga dan masuk neraka dia bergantung kepada masyiatullah. Bukan wajib. Dalam akidah kita walaisa 'alallahi syai'un yajibu, tidak ada satu perkara pun yang wajib atas Allah. Tak ada. Wajib tak ada. Kalau dia masukkan orang neraka itu kehendak dia. Faham? Kalau dia masukkan syurga kehendak dia. Menurut akidah kita, kalau Allah nak masukkan Fir'aun dalam syurga pun itu ke? Itu adalah hak dia. Faham? Fir'aun ni matilah dengan kafir ni. Kafir bukan biasa, biasa luar biasa. Tapi Allah Taala kalau dia nak, faham? Untuk memasukkan Fir'aun itu ke dalam neraka itu walaisa 'alallahi syai'un yajibu, tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Maka Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dia telah apa? Berusaha untuk mengembalikan dua kelompok umat Islam yang berada di antara ifrat dan tafrit kepada daripada apa? Kepada tengah. Kepada titik tengah. Kepada titik tengah. Contoh-contohnya macam yang kita sebutkan tadilah. Begitulah Allah Ta'ala telah memilih beliau ini, memberi taufik kepada beliau untuk mensatukan umat Islam, mengembalikan sah-sah mereka, memusnahkan ahli bid'ah, dan datang kepada beliau ni. Jadi bila muncul ni, dengar di sayup di belah Baghdad sana ada satu orang yang dia Masya Allah telah memurnikan. Sebab itu beliau ini termasuk dalam mujaddid. Dia setiap 100 tahun akan berlaku kelesuan. Maka ada orang tajdid. Berlaku kelesuan lagi, berlaku tajdid. Ini pun dah sampai 100 tahun, kita perlukan mujaddid baru. Mujaddid. Dia lesu. Dia benda lama. Benda lama lesu. So, akan ada man yujadidulah dinah. Maka dat, bila maknanya terdengarlah kemasyhuran beliau ini, maka telah datang daripada seluruh pelosok negara Islam soalan-soalan. Maknanya berkaitan dengan akidah. Orang mula dengar ni, nama-nama ni mula meniti di bibir umat Islam, maka datanglah soalan daripada seluruh pelosok dunia Islam untuk bertanya kepada beliau. Maka beliau telah penuhkan alam ini dengan kitab-kitab beliau dan kitab-kitab ulama beliau. Maka itulah sebenarnya rahsia. Mengapakah selepas itu? Selepas itu orang bila menisbahkan diri mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah akan disebut sebagai Asy'ariyah. Jadi sebab apa? Mereka suka dengan pendekatan yang dibuat oleh Imam Abu Asy'ari dalam rangka menjaga akidah, susunan hujahnya,
susunan akidahnya, susunan tu, susunan dalam buku tu. Jadi bila nama beliau ini dia jadi sinonim sebagai penjaga akidah. Dia sebenarnya menjaga akidah sepanjang zaman, tapi beliau muncul setelah dunia Islam berdepan dengan ujian. Faham tak? Jadi orang ini memulihkan, menjadi harapan. Maka orang selepas itu suka untuk nisbahkan diri kepada beliau. Maka sebab itulah ada yang diistilahkan sebagai mazhab Asy'ari. Maka beliau kemudian diteruskan oleh anak-anak murid beliau, telah bangkit untuk sebarkan. Sebab itu kena tahu apakah dia punya sanad dia, sanad dalam akidah ni. Siapakah yang meneruskan legasi Imam Abu Hasan Asy'ari ni? Dan apa yang kita belajar ni tidak lain tak bukan sebagai penerus kepada akidah beliau. Faham? Jadi Syekh Saifuddah kata Imam Abu Hasan Asy'ari itu, dia adalah, dia menjadi ahli sunnah kerana akidah yang dipegang itu adalah akidah ahli sunnah. Bukan ahli sunnah menjadi ahli sunnah kerana berakidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Faham tak? Imam Abu Hasan Asy'ari itu digelar sebagai ahli sunnah sebab beliau berakidah ahli sunnah. Bukan ahli sunnah akan jadi ahli sunnah kerana sosok tu. Sebab beliau bukan orang yang bawa akidah. Mana boleh? Akidah daripada Al-Quran hadis je. Faham tak? Wallahu a'lam bissawab.